Assalamualaikum guys, kali ini gue mau ngopi lagi ke salah satu coffee shop yang asik banget buat nongkrong dan work from cafe. Lokasinya di Tebet, namanya Malar Coffee. Beralamat di Jalan Tebet Barat 4, Malar Coffee menyediakan area parkir yang cukup luas. Area parkir motor juga terpisah, jadi bisa nih menampung beberapa mobil di sini. Siang kak. Halo. Menunya ada apa aja nih? Untuk yang kopi atau dan kopi kak? Kopi. Kita yang kopi favoritnya ada butterscotch sama Asian latte. Butterscotch sama Asian latte. Asian latte itu apa? Itu dia kayak dolce gitu. Dolce. Oh oke. Okay. Creamy butterscotch. Boleh deh, bestsellernya ini ya? Iya. Oke, okay, creamy butterscotch satu. Satu lagi, americano aja? Americano. Untuk payment bisa GoPay, OVO, Dana, link debit juga bisa ya? Operasionalnya jam berapa sih, Mbak? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu weekday sama weekend sama? Everyday. Oh, everyday. Gue kesini pas weekend. Pengalaman gue kalau ngopi di weekend itu suka rame sama para pesepeda. Beruntungnya pas lagi sepi nih. Suka udah masuk sama mulut. Hai, diminum beneran gak tadi ya? Diminum ya, rasa kopi
cuma pahit. Sama? Pahit aja? Ya pahit aja. Suka gak? Hah? Suka gak? Enggak. Begitu masuk Malar, wah sejuk banget sih. Meskipun sepi, AC-nya tetap kenceng. Enak banget. Interior di area indoornya minimalis, dominan dengan warna putih, nuansa kayu, dan ada beberapa tanaman juga untuk mempercantik ruangan. Wah, nyaman banget sih di area indoornya. Playlistnya aja segitu, colokan tersedia di setiap bawah meja, speed wifi-nya ngebut, perangkat lengkap lah kalau mau belajar atau work from cafe di sini. Tapi saran gue, datangnya jangan kesiangan ya, khawatir jadi bising karena rame. Buat teman-teman yang mau sholat, di sini juga ada musola dan satu toilet. Selain Malar, di sini juga ada dua tenan makanan, yaitu Stego dan Empe-Empe The Best. Jadi nggak perlu khawatir deh kalau kelaparan. Kalian bisa order menu-menu di Stego atau Empe-Empe The Best. Berikut menunya. Kebersihannya. Sampai di sini dulu video gue di Malar Coffee. Thank you for watching. Jangan lupa support channel ini dengan cara berlangganan ya. See you in the next video. Assalamualaikum.